Tanis Nolo Aji bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Edi Junaidi beserta jajaran pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengikuti gerak jalan yang digelar pada acara Gebiar Festival Budaya Betawi Cipadat Kampung Alpukat 2019 di Jalan Serengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan, Sabtu 15 Juni 2019. Kegiatan gerak jalan tersebut kurang lebih diikuti 1.200 peserta yang merupakan warga RW 09 dan sekitarnya. Usai mengikuti gerak jalan, selanjutnya Wakil Wali Kota Isnawa Aji membuka secara resmi kegiatan Gebiar Festival Budaya Betawi Cipadak Kampung Alpukat 2019. Gebiar Festival Budaya Betawi Cipadak Kampung Alpukat yang keempat ini akan berlangsung selama 2 hari mulai Sabtu hingga Minggu 16 Juni 2019. Isnawa menyampaikan melalui Gebiar Festival Budaya Betawi Cipadak ini ingin memperkenalkan buah alpukat Cipadak yang menjadi buah khas di kampung Cipadak ini. Selain itu menurut Isnawa, juga untuk mempromosikan kesenian Betawi, kuliner Betawi, dan lainnya. Betawi, ya kita bisa mengembangkan tidak hanya buah alpukat tetapi juga kesenian Betawinya, kuliner Betawinya, macam-macam yang bisa kita kembangkan di sini. Dan ternyata animo festival ini yang digagas oleh warga, oleh masyarakat di sini setiap tahunnya selalu meningkat. Ya, keikutsertaan booth-nya, ya, tenda-tenda peserta dan lain-lain itu terlalu meningkat. Tahun lalu hanya sekitar 90-an paling, ya. Sekarang sudah di atas 150. Ya, kemudian juga semua masyarakat diajak, tidak hanya sekedar festival, ya, tetapi semua masyarakat diajak. Tadi pagi kita jalan bareng. Yang menarik jalan bareng ini, jalan sehat ini menyusuri semua wilayah yang ada di RW 9 ini. Sambil kita lihat ada rumah-rumah, setiap rumah sudah mulai tumbuh alpukatnya, alpukat Cipadaknya ini. Nah, kita harapkan nanti kampung ini terus bisa mengembangkan kulinernya, mengembangkan ciri khas alpukat Cipadaknya bisa menjadi salah satu destinasi wisata. Dan ini diharapkan semua warga ikut berkreasi, ya, karena di sini memang wadahnya kita untuk berkreasi tentang budaya Betawi. Harapannya sendiri gimana? Harapannya kedepannya itu lebih baik lagi daripada yang sekarang. Kan ada yang belum berpartisipasi, mudah-mudahan di tahun yang akan datang lebih banyak berpartisipasi. Tadi gerak jalan, nanti kita dari UMKK itu ada tindak kerma. Hampir tiap rumah punya pohon alpukat, bisa dipamerkan untuk memperkenalkan dengan sini bahwa ini adalah punya alpukat. Boleh tahu bang namanya bang? Sutarno. Sutarno dari mana bang? Di warga RT 9 RW 12. RT 12 RW 9. RT 12 RW 9. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.